dilihat orang aja mau seperti apa ngomongnya. Kalau kita kan apa yang kita lakuin kita tahu sendiri. Ya kalau misalkan izin dan resmi ya haruslah. Saya juga bingung itu dapat dari mana. Cuman kalau tiba-tiba datangnya kita itu malah meresahkan orang yang tadi membantu, ya buat apa dipaksain? Jadi buat saya terkadang ya bingung ya apa yang kita niatin itu nggak sesuai dengan. Cuman kadang-kadang saya juga bingung sih. Sekali apa ya bilang ya? Sekali digoreng itu banget. Bingung saya juga. Kok jadi begini ya saya bilang. Tapi akhirnya ya saya cuma nyadar ya, ya sudah lah kalau misalkan meresahkan atau gimana nggak usah. Tapi banyak juga yang pengen tetap main. Nanti kita lihat aja lah. Kalau emang nanti juga ada, nanti pasti saya bilang lagi. Sementara ini banyak banget sih yang pengen banget. Tapi ya kita lihat lah. Yang penting kan saya lihat ya niatnya bukan. Tapi bang, sampai dicolek sama bia cukai bang, bang Baim. Kenapa? Pembeli pertama saya itu yang menjual, jadi ada partner saya juga, ada teman saya. Kalau kita kan hanya tahu chef, kita pasti menelusuri benar atau enggak. Karena kan pakai nama saya juga, saya nggak mau terjadi yang salah-salah nantinya. Ya saya juga lihat kok orang yang ngeposting ini, cuman saya tidak pernah, saya kan orang yang nggak pernah ngebales lah. Saya lebih ke arah melihat, mendengarkan. Saya malah suka kasihan sama mereka-mereka tuh terkadang itu kasihannya mereka-mereka ini kenapa ya takutnya pertanggungjawaban mereka itu kan sebenarnya kan tak mengiring opini ya ketika emang bener nanti akan ada hitungannya kan berat lah tanggungjawabnya ya. Jadi gini loh kalau kalian itu masih menanyakan iPad apa yang penting itu semua adalah pasti mau nanya apapun itu. Yang paling disayangkan dari semuanya ketika berita itu muncul, kenapa tidak menanyakan dulu? Emangnya saya pembeli pertama, saya itu menjual apa pembeli pertama? Kenapa saya yang dibilang tidak apa membayarnya? Kok jadi notabene ke saya? Itu kan yang sebenarnya yang paling disayangkan ya, harusnya menanyakan. Tapi kalau misalkan itu hanya berita aja supaya mungkin saya nggak tahu ya tujuannya apa. Ya sudah nggak apa-apa juga saya cuma. Saya juga nggak ada dendam apa-apa. Cuman balik lagi harusnya ada pertanyaan-pertanyaan itu yang ditujukan ke saya baru berita itu muncul. Ini berita muncul yang akhirnya jadi menyebutkan yang terkadang jadi berita juga. Ya saya kalau ketika mau mencoba untuk membantu tapi malah jadi kayak begini sampai dipaksain. Kenapa? Ya. Sudah dilaporkan ke Jenderal Bea Cukai itu gimana jadi? Iya nanti lihatlah ya. Mudah-mudahan sih kalau saya sih untuk yang seperti ini yang terbaik aja buat mereka aja buat saya. Ya aman lah pokoknya. Bang Baim tapi masih tetap ingin berjualan. 2024 ini kan masalahnya Mas Baim makin datang ya. Gimana Mas Baim mungkin nanti resolusi 2024-nya memperkecil masalah atau gimana?